like a bell cut. Habis itu aku pernah live nih, waktu aku lagi liburan di US, aku live gabut, kan liburan gak ada kerjaan ya kan, live ceritanya. Terus ada akunnya asistenku ini, si Cece, muncul bosku bareng dong, oh iya, foto tulisan namanya semua persis kayak dia. Oke, tiba-tiba apa? Kemaluan laki-laki lagi live. Kemauan laki-laki di situ. Iya, jadi aku lagi live IG gitu loh, Mas. Terus dia kayak nginvite yang ngajak barengan gitu loh. Iya, iya. Terus aku klik. Ya Allah ya Rob, aku langsung matiin seketika. Tapi itu juga jadi salah satu titik balik aku ngerasa kayaknya enggak bisa terlalu sering konten olahraga gitu. Kayaknya aku jadinya ngerasanya kayak wah, apa aku apa mengundang orang-orang yang seperti itu jadinya gitu. Gitu sih. Tapi jadi negatif dong efeknya buat lu kalau lu ngomongnya kayak begitu. Ya memang sempet kegoyang dikit gara-gara dalam artian maksudnya nyalahin diri sendiri. Like a bell cut.